Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dunia bukan barita. Di sebuah jalan terjadi sebuah kecelakaan yang sangat mengerikan. Dalam kecelakaan itu 5 orang dikabarkan tewas. 5 orang yang meninggal dunia itu masing-masing 3 mayat diketemukan di dekat sebuah parit terkait dan 2 mayat lagi diduga telah melarikan diri. Sementara itu, dalam waktu yang bersamaan telah jatuh sebuah mobil ke dalam jurang. Para penumpang tidak ada yang cedera, semuanya selamat. Begitu juga mobil dalam keadaan utuh, cuma jurang yang menderita luka-luka. Di muara sungai banyak terdapat ikan hiu. Maka orang di sekitar tempat itu banyak yang menangkapnya. Tapi aneh, salah seekor ikan hiu yang mereka tangkap besar perutnya. Maka perut ikan hiu itu mereka bedah. Setelah berhasil dibedah, ternyata di dalam perut ikan hiu itu ditemukan 4 orang sedang bermain judi. Desa idaman yang teraman di pedalaman. Kemarin tidak aman karena keamanannya diganggu oleh yang ganas sebagai siluman. Penduduk setempat segera melakukan perlawanan sampai semalaman, namun gagal karena kurang perlawanan. Nanti pihak keamanan datang ke tempat yang tidak aman, barulah perusak keamanan dapat segera diamankan. Seorang kakek ditemukan bunuh diri. Gantung diri di pohon kemiri dekat pohon sirih samping rumah sebelah kiri. Wartawan Kediri bahwa kakek tersebut bunuh diri karena ditemukan mati sendiri. Di Amerika Serikat telah diluncurkan sebuah roket anti-angin ke ruang angkasa. Dalam peluncuran itu 2 orang pilot terkena musibah karena angin yang terlalu kencang. Dikabarkan roket tersebut kehilangan keseimbangan dan jatuh tepat di area pertanian. Tapi aneh, 2 orang pilot tidak langsung mati, malah langsung membeli bawang merah. Seorang gadis manis yang paling manis di antara gadis yang manis berkulit hitam manis terserang penyakit kencing manis saat dia membeli kayu manis. Dia akhirnya menangis tepat di hari Kamis. Menurut dokter Anis panjang kumis bahwa gadis manis yang terserang kencing manis harus menghindari makanan yang manis-manis, terutama kue nona manis yang mengandung sari manis. Cinta merupakan karunia Tuhan yang patut disyukuri oleh setiap insan yang hal itu dikemukakan oleh seorang dosen ahli cinta ketika memberikan kuliah pada sebuah fakultas jurusan IPA, ilmu pengetahuan asmara dan jurusan PMP, pendidikan mencari pacar. Dikatakan bahwa cinta adalah 2 hati satu denyutan dan 2 jantung satu debaran. Untuk mempersatukan 2 hati agar tetap sehati, maka harus hati-hati memilih hati, sebab hati yang kurang hati-hati dapat menimbulkan iri hati, sakit hati dan patah hati. Pemimpin besar Afrika Selatan hitam sekali. Berkunjung ke Hong Kong. Dalam kunjungan yang baru pertama kalinya itu beliau sempat bertatap muka dengan pemimpin Hong Kong guna membahas masalah kerjasama bilateral kedua negara. Selesai jam makan kenegaraan, kedua pemimpin itu segera meninjau sebuah lokasi kebun binatang yang terletak di sebelah timur kota Hong Kong. Pemimpin Hong Kong didampingi oleh seorang pengawal bernama Andi Lau, sedangkan pemimpin Afrika didampingi oleh anjing Lau. Perkiraan cuaca berlaku untuk hari Minggu dan hari libur. Cuaca di sebelah barat katulistiwa sama sekali tidak ada yang punya kepastian. Hingga curah hujan di siang hari, sebagian jatuh di gunung dan sebagian lagi jatuh di laut. Sedangkan curah hujan di malam hari biasanya deras, tapi biasanya juga cuma deras setengah. Tinggi gelombang laut di perairan sebelah timur mencapai 7.000 per kilo untuk paras biasa. Sedangkan tinggi gelombang laut di perairan sebelah utara mencapai 9.000 per kilo. Iyo, itu kalau paras pulut. Oh, sedangkan angin bertiup dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Apa ini?